Hai semuanya, welcome back to Sedisti Channel. Yeay! Udah lama ya gak ketemu sama Lili. Oke teman-teman, di video kali ini Lili bakalan ngasih tahu nih 3 tempat angker beserta ID propsnya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita pergi ke tempat yang pertama. Bentar-bentar, kok nge-lag sih gamenya? Kayaknya ada yang gak beres nih sama game Sakura School Simulator. Atau dari HP-nya ya. Tapi tenang ya teman-teman, aku punya satu aplikasi yang ampuh untuk masalah ini. Namanya adalah Nox Security. Jadi teman-teman, di aplikasi Nox Security ini ada fitur yang namanya akselerasi game. Fitur ini berguna untuk mempercepat game menjadi optimal. Fitur akselerasi game ini ada di pengaturan umum ya. Oke, langsung aja kita gunain fitur akselerasi gamenya ya. Dan di sini aku udah masukin game Sakura School Simulatornya ya. Kita tinggal klik untuk mainkan. Nah teman-teman, jadi gamenya udah gak macet lagi. Yeay! Aduh, aku jadi semangat nih buat bikin konten lainnya. Di Nox Security juga terdapat fitur, yaitu fitur untuk membersihkan sampah. Fitur ini berguna sekali untuk HP kalian yang sering error karena memorinya udah kepenuhan. Nox Security bisa banget membersihkan sampah sampai file yang terkecil. Dan fitur yang ketiga adalah fitur yang paling aku favoritkan, yaitu fitur antivirus. Caranya, kita klik pindai, lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Wah, ternyata di HP aku itu ada virusnya teman-teman. Kita klik putuskan sekarang ya. Nah teman-teman, HP kita jadi bersih. Fitur lainnya yang berada di Nox Security ini ada keamanan pesan, keamanan wifi, penghemat baterai, dan masih banyak lagi. Teman-teman, di awal tahun ini Nox Security sedang bagi-bagi iPhone 13 Pro Max, 3640 Diamond Free Fire, dan banyak hadiah lainnya gratis, cukup dengan membuka kotak berhadiah yang tersedia. Caranya, buka Nox Security, klik ikon kotak kado, ketemu 3 kotak di tengah, klik kotaknya. Tiap poin yang terkumpul bisa ditukar dengan banyak hadiah menarik. Kalian juga berkesempatan mendapatkan iPhone 13 Pro Max dan 3640 Diamond Free Fire dengan mengklik kotak paling besar di atas. Kalian bisa ikuti eventnya tiap hari dengan menyelesaikan beberapa tugas tambahan yang ada di daftar untuk dapat banyak kesempatan undian sampai tanggal 28 Januari nanti. Tunggu apa lagi? Buruan bawa pulang iPhone 13 Pro Max dan 3640 Diamond Free Fire sekarang. Nox Security, aplikasi yang tepat untuk para gamer. Oke teman-teman, sekarang gamenya udah gak nge-lag lagi ya. Langsung aja kita ke tempat angker yang pertama. Kita naik motor ya teman-teman. Tempat angker yang pertama itu adalah terowongan angker. Maaf teman-teman, aku masih belum lancar naik motornya. Kita ke terowongan angker ya teman-teman. Perjalanannya lama sekali ya teman-teman. Sampai waktunya jadi malam. Tapi jangan takut ya. Nah sebentar lagi kita sampai teman-teman. Oke, kita sampai. Ini dia tempatnya. Oke, jadi ini dia tempatnya. Ini ada tulisan karnya offin dulu, harus naik mobil. Kalau bisa kesini malam-malam aja. Bukan, itu biar apa teman-teman? Biar serem. Jadi si pembuat terowongan angker ini sengaja banget membuat suasana menjadi serem nih. Terowongan angker dalam Sakura SSS by Akila Chocolatelli. Oke, makasih ya Akila udah buat terowongan ini. Sekarang kita langsung explore. Siapa yang takut? Oh, nggak ada ya. Oke teman-teman, nggak boleh ada yang penakut ya. Jadi ini tampak depannya itu ada pepohonan dan ada seperti ranting-ranting yang sudah rapuh ya. Oke, langsung kita explore ke dalamnya daripada dalam. Wow, oh my god, apakah ini jebakan? Dan tiba-tiba menghilang. Pohon gaib teman-teman. Itu dia pohon gaib. Wow.
Ini apa ya? Oh, balerina. Eh, bukan, ini kayaknya katanya kayaknya setan. Wow, ini setan atau apa ya mungkin ini? Wah, tapi mereka tiba-tiba nggak ada, guys. Apakah mereka penampakan? Oh my god. Kuburan siapa ini? Oh my god, serem banget sumpah. Kuburan, ada kuburan di tengah terowongan. Aduh. Ini jatuh lagi. Oke. Kayaknya ada raksasa yang pernah ketabrak ya di sini ya, teman-teman. Dan kuburan lagi, sumpah ini serem banget. Wow, serem banget, teman-teman. Ini hantu ceritanya ya. Wah, wow, hantu, tolong. Wah, ini ada tempat bekas tabrakan lagi dan ini kayaknya pocong. Kita lewat sini aja. Wah, pocong, terus di bawahnya ada kayak abu-abu gitu. Bukan abu sih, asap. Asap ya, teman-teman, bukan abu. Nah, di sini udah agak-agak creepy. Wow, ini adalah menko. Ini adalah menu utamanya kali ya, teman-teman. Ini adalah hantunya, hantu yang paling gede. Wah, takut. Wah, di sini banyak darah dan ini ada manusia salju. Bukan manusia salju, itu kayaknya pocong ya, teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja deh. Wow. Apakah sekarang kita sudah jadi setan karena bisa nembus ini? Ya, kita nggak pernah tahu, teman-teman. Dan di sini ada labu Halloween lagi. Oke. Ada labu Halloween dan wow, nembus lagi. Oke, udah beres ya, teman-teman. Oke, jadi segitu aja sih terowongan angkernya. Gimana menurut kalian? Serem atau enggak? Kalian kasih penilaian ya di kolom komentar kalau terowongan ini seremnya 1 sampai 10 itu berapa ya, teman-teman? Oke, teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung ke tempat yang kedua. Oke, teman-teman, karena bannya bocor tadi motornya, karena motor tua ya, jadi aku ini nyewa bebek karet. Gak apa-apa lah ya. Oke, nah kita udah nyampe. Oke, agak kemajuan ya, teman-teman. Nah, ini dia. Yang kedua adalah komplek angker. Gimana, teman-teman, udah merinding belum? Jangan-jangan kalian meriang, bukan merinding. Oke, teman-teman, kita langsung masuk aja ke komplek angker. Aku gak tega ninggalin si bebek, tapi gak apa-apa lah ya. Sekarang kita maju. Wow. Tempat apa ini? Ini kayaknya seperti hotel ya. Hotel, seperti komplek yang terbengkalai ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja kita review sedikit-sedikit. Ini ada gerbang seperti biasa. Dan ini adalah rumah. Ini tuh kayak rumah-rumah petani ya, teman-teman ya. Rumah-rumah kayak farm gitu. Ah, di tembok, teman-teman. Kayaknya itu hanyalah properti ya, seperti biasa. Oke. Ini tumpangnya kemana ini? Ya ampun, dan kayaknya masih bisa dipakai ya ini mobil. Oke, nggak apa-apa. Dan ini ada, oke, rumahnya ini nggak pernah bisa kebuka ya, teman-teman, karena kita nggak tahu kejadian apa yang pernah terjadi. Dan ini dikontrakan, siapa yang mau ngontrak di sini ya, teman-teman, yang ada merinding setiap saat nih. Ini rumah ini kayaknya seperti biasa. Oh, aku kira nggak bisa dibuka ya, teman-teman. Nanti bisa, tapi cuma kayak kosong gini. Aku nggak mau tinggal di sini, teman-teman. Kayaknya orang-orang di sini udah pada pindah ya, udah pada migrasi ya, teman-teman, karena komplek ini terlalu menyeramkan. Tuh, untuk teman-teman yang mau nyari tempat kontrakan nih bisa di sini, tapi kalau takut ya nggak usah lah. Oke, ini katanya nggak boleh ke dalam karena ada garis polisi. Apa yang terjadi di rumah itu? Apakah ada perampokan, pencurian, dan lele, teman-teman? Kearifan lokal di dalam komplek. Dan sepertinya ini kayak diacak-acak sama preman ya, teman-teman. Oke, ini memang pecelelenya kemana ya? Dan ini sepertinya rumah yang belum jadi ya, teman-teman. Dan kita lihat sebelah ini, HPU komplek. Ya ampun, serem banget. Ini tempat pemakaman umum. Kita langsung masuk aja ya, teman-teman. Wow, seriusan, ini serem banget sih. Beneran serem banget asli. Ini ada yang udah pakai keramik, ada yang belum pakai keramik. Terus di sini ada apa ini? Ini apa? Ini apa, teman-teman? Ini sumur atau pembangkit listrik ya? Nggak tahu. Aku bingung ini apa, tapi nggak apa-apa lah. Ini bisa menambah keseremanan. Dan ini ada. Sumpah ini serem banget, tapi ya masih berfungsi ya, teman-teman. Aku kira nggak berfungsi lagi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke rumah ini. Ini kayaknya ini rumah kayu bekas
menjaga kuburan ya teman-teman, karena lokasinya di sini. Oke, udah banyak daun bayam. Dan sekarang kita langsung ke, aku sebenarnya pengen masuk ke rumah itu. Masuk jangan ya teman-teman. Kita masuk aja ya teman-teman. Oke, ini ada gerbang. Oke, wow, gerbangnya gede amat. Oh, ternyata ini bukan bangunan yang belum jadi teman-teman. Ini ternyata gerbang. But it's okay. Oke, nggak ada jalan. Sepertinya ini adalah rumah Pak Kades atau orang yang tertua ya, dituakan di sini. Bukan karena usianya, tapi karena kebijaksanaannya ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung datang. Ini apa? Mohon maaf. Ini apa ya? Badanku, aduh, ini apaan? Kayaknya jebakan Batman ya teman-teman. Hah? Ada pocong, takut. Seriusan, pocong teman-teman? Ngapain pocong di sana? Ih, bukannya dikuburin? Bener-bener mana mukanya hitam semua ya teman-teman. Ini pasti rumah-rumah yang gak bisa dimasukin ya teman-teman ya. Oke, dan di sini ada mobil lagi. Ini benar-benar kayak komplek yang terbengkalai ya teman-teman. Oke, kayaknya explore-nya cukup sampai di sini ya, karena emang udah begitu merinding dan Lily takut kesurupan teman-teman. Oke, kita langsung keluar aja. Aduh, nyangkut. Oke teman-teman, aku nggak mau lama-lama di sini. Kita langsung aja ke tempat angker yang ketiga. Oke teman-teman, sekarang aku nyampe di tempat angker yang ketiga. Ini adalah rumah angker ya judulnya teman-teman. Jadi ini tuh rumahnya gede banget. Nah, kalian bisa lihat ini rumahnya gede aja. Dan sekarang aku bakalan langsung explore. Siap-siap untuk merinding ya teman-teman. Oke teman-teman, ada dua pintu ya ini, ada kanan dan kiri, tapi aku masalahnya nggak ngerti bahasanya. Tapi kayaknya aku bakalan masuk lewat dalam sini aja deh. Oke, wow, horror ward. Ward itu apa ya teman-teman? Kalau ada yang tahu, kasih tahu di kolom komentar ya. Dan ini kayaknya pintu yang benar deh ya teman-teman, karena biasanya kalau tempat-tempat utama itu depannya ada kayak lobby gitu. Oke, kita langsung aja explore. Oke, ini ada kayak tempat-tempat bayi. Ini dulunya rumah sakit atau panti asuhan. Oke, udah agak-agak serem. Terus di sini ada lorong. Kita masuk ke lorong ya, teman-teman. Aku takut di sini ada jebakan atau ada setannya ya. Oke, sekarang kita langsung nyampe di kamar mandi. Oke, ini kayaknya kamar mandi cowok ya, teman-teman ya. Ini kayaknya kamar mandi cowok. Jadi cewek itu harus cepat-cepat keluar dari kamar mandi. Kamar mandinya itu agak sedikit dingin yang Lily rasain ya teman-teman. Dan sekarang ini ada pintu yang ketiga. Wow, ini adalah tempat kerja yang berantakan ya teman-teman. Ini tuh pada berantakan entah karena ada bosnya ngambek atau gimana gitu. Dan ini ada tempat kayak laboratorium sih kalau aku lihat. Terus sini ada tempat kayak kaca gitu, kayak buat tempat melihat apa gitu. Langsung kita ke atas. Di sini kayaknya cuma ada satu jalan ya teman-teman. Oke, ini tuh kayak permainan Roblox yang scary obi ya teman-teman. Ini ada tempat kayak nggak tahu. Wow, ini tempat kaca-kaca gini, isinya bebek, isinya es krim sama buku ya teman-teman. Oke, di sini juga banyak ruangan-ruangan. Oke, ini serem sih. Kalau aku tinggal di sini aku nggak mau teman-teman. Langsung aja kita masuk ke lorong yang lain. Wow, ini kayaknya dulunya itu kayak tempat yang pertama. Cuma isinya kayaknya dulu itu isinya benda-benda berharga. Jadi kayaknya dicuri ya teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke, wow, ini adalah seperti kastil ya teman-teman. Kita masuk dulu. Oke, ini nggak bisa dibuka. Oh, ini bisa dibuka, ini nggak bisa dibuka. Oke, kita langsung aja ke tengah. Nah, di tengah itu seperti kastil yang berantakannya teman-teman. Ini serem banget sih, beneran. Wow, ini hebat sih orang yang bikin yang kayak gini, bisa niat banget. Kalau aku tuh nggak kepikiran teman-teman buat bikin yang kayak gini. Wow, ini nggak bisa dibuka. Dan oke, ini adalah kuburan teman-teman. Ini air apa ya? Ini air wudhu kan? Buat wudhu? Enggak, ternyata itu kayaknya air buat nyiram-nyiramin makam ya teman-teman. Wah, ini serem banget sih. Aku takut lama-kelamaan di sini. Apakah ada benda? Wah, itu apaan teman-teman?